mentang-mentang udah punya. Udah lo berdua sama Mak Bah. Mentang-mentang udah punya ada yang baru, kita lupa dia sama kita. Halo semua, kembali lagi di channel Artis TV. Belakangan ini presenter Boy William sedang menjadi topik hangat yang ramai dibicarakan publik. Terkait kabar kedekatannya dengan penyanyi dangdut Ayu Ting Ting. Kabar ini pun cukup membuat banyak orang penasaran dan menebak-nebak hubungan apa yang terjadi di antara mereka. Bahkan tak sedikit yang berharap mereka menikah. Hal itu juga membuat netizen penasaran terkait kedekatan Ayu Ting Ting dan Boy William selama ini. Banyak pula netizen yang berpendapat bahwa keduanya nampak cocok menjadi pasangan dan berharap menjadi kenyataan. Kisah kedekatan Ayu Ting Ting dan Boy William diketahui sudah terjalin sejak lama, tepatnya di tahun 2010 silam. Saat itu keduanya menjalin hubungan persahabatan yang cukup dekat. Baru-baru ini Boy William terlihat sedang merayakan ulang tahun salah satu sahabatnya. Dalam video tersebut, sahabatnya menyindir Boy William yang tidak pernah keluar rumah. Lo sombong sih Boy, lo gak pernah keluar rumah lo Boy, mentang-mentang ada yang baru lupa sama kita, ucap sahabatnya tersebut. Ada yang baru yang dimaksud kemungkinan Ayu Ting Ting. Boy hanya diam tak merespon ucapan sahabatnya tersebut. Hanya mengucapkan happy birthday, ucap Boy dalam video tersebut. Kedekatan Ayu Ting Ting dan Boy William telah mengundang rasa penasaran banyak orang. Pertanyaan apakah keduanya memiliki hubungan spesial pun jadi salah satu yang sering mengundang tanya. Ayu menyebut jika ia dan Boy adalah teman dekat sejak lama.